kita akan mengadakan operasi justisi, yang mana tempat-tempat kos-kosan atau kontrak-kontrakan. Ini adalah merupakan salah satu daya tangkal terhadap aktivitas masyarakat, khususnya para pendatang baru, yang mana kita melakukan kegiatan sebagai upaya deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas khususnya di wilayah Kedoya Utara. Kita melakukan kegiatan operasi pembinaan kependudukan itu di 6 titik. Selamat malam, mohon maaf saya ganggu ibu-ibu. KTP-nya ada. Oh, mana Pak Satpol PP, mana? Nanti didata, dibikinin KTP. Tempat tinggalnya lapor Pak RT, mana? RT, Pak RT. Mana? RT-nya mana? Ayo, biarin dia jalan dulu. RT-nya mana tahu, Pak? Itu suratnya, surat kehilangannya dari berapa bulan? Bulan kemarin. Sampai tanggal 30 tadi. Tanggal 30, segera diurus. Ya, nanti ke Pak RT-nya mana, Pak RT-nya? Udah lapor belum? Belum, nggak usah takut. Belum ya? Kamu belum lapor. Belum ya? Ya. Kemarin gini aja. Kemarin kita jaga malam aja masih udah terdaftar kok, Pak. Jadi pekerjaannya lagi kerja. Ini sop terapi. Dia situ jaga lingkungan juga. Nah, yang penting kita sesama enak. Udah mati, situ jaga di wilayah. Satu kita ke pasir. Orang kampung sini damai-damai aja. Situ kalau kerja bakti ikut. Nah. Dia membau. Kami melakukan himbauan kepada RT RW setempat untuk mendata kepada siapapun yang menjadi penduduk baru, minimal pemilik daripada kos-kosan ataupun rumah kontrakan 1 kali 24 jam untuk melaporkan kedatangan orang yang akan singgah di tempat kos atau kontrakan orang tersebut kepada RT RW setempat. Ya, ganggu, selamat malam ibu-ibu ya. Malam ada KTP-nya. Wira swasta. Sama siapa tinggal di sini? Sendiri. Asli mana? Oh, dari Bogor. Udah lapor ke RT belum? Tinggal di sini. Sempatnya lapor ke RT. Ya, tolong ya. Biar didata semuanya, ya. Ini Mbak siapa? Joyce. Mbak Joyce. Mbak Joyce, ya kan? Pokok intinya jaga ketertiban. Terus yang belum didatar, didatar. Ya, ya. Ke Pak RT, ke Pak RW. Urus KTP itu susah ya. Elektrik itu, Pak. Nanti bisa diurus di kelurahan, ya. Ini dari warga mana? Tinggal di mana? Sumatera, Sumatera. Kerja di mana? Mbaknya? Masih nganggur, Pak. Masih nganggur, Mbak. Dan mereka di sini berstatus sebagai pekerja. Hampir semua memiliki identitas kependudukan yang jelas. Saya titip, jaga lingkungan, segera mendaftar di RT. Ya, yang belum silakan. Ya, Mas ya. Ya, kita kembali lagi ke tempat lain. Panitia untuk remaja RW 02 tanggal 11. Kondusif, kembang-kembang depan di 87 ke Barat 00 apabila ada penggeseran kembali lagi. Demikian Barat 00. Lapangan monitor. Polsek Kebonjeruk melaksanakan kegiatan justisi. Kok belum pada bobo? Mana, Pak? Kok belum bobo? Mana orang tuanya ini? Udah jam berapa ini? Udah jam 10:30 ini. Bobo, ya. Tidurin, Bu. Awas jatuh dari motornya, ya. Nah, ini nggak bisa keluar ini, Bu. Ah, mana nih orang tuanya nih? Dek. Nah, ini nih. Nah, nggak bisa keluar nih. Nah, kejepit nanti. Harus dikasih tahu. Ya. Coba, assalamualaikum. Lihat KTP. Selamat malam. Maaf saya ganggu. Coba. Boleh saya lihat identitasnya, KTP-nya? Mana Pak Satpol PP? Mohon maaf, saya masuk. Ya kan? Ditemukan
satu tempat yang terdapat perkumpulan para remaja, yang mana jam tersebut adalah jamnya sudah menunjukkan jam istirahat. Ini warga dari mana? Jembatan semua, Jembatan. Tambora. Coba lihat aja. Adik saya. Oh, adik, tinggal di mana? Ini di sini kontrak. Oh. Orang tua saya depan ini rumah kelas di daerah. Oh, ngontrak? Iya. Soalnya anak kemahannya ada 7. Rumahnya di depan, Pak. Depan sini, Pak. Ini kamar atau apa? Bukan dapur. Itu di sini semua. Jadi adik saya ada 6, saya pertama. Di sini 3, di sini 4. Oh, banyak. Ini sehingga kami lakukan memberikan himbauan kepada para remaja tersebut dengan mengecek terlebih dahulu dari mana asal datangnya, tujuan ke tempat kos temannya itu untuk apa. Ada yang main narkoba kan? Wah, ada. Benar. Ada laporan. Tanggung jawab, kita yang tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Iya, iya, iya. Besok siapa? Siapa namanya nih? Belfri Ramadan. Ya, iya, Pak. Dia tinggal di mana? Sama, kenapa Pak? Ini adik saya. Nginep di sini? Enggak, saya pulang. Pulang? Berenang tadi, Pak. Tolong jaga lingkungan. Jangan bikin gaduh, karena ini kan kos-kosan. Iya, iya. Emang kosong, kalau ada rawan-rawan sih, Pak. Nah, ya. Pokoknya datang. Datarkan yang tinggal di sini, RT kalau mau nginep ya didatarkan ya, ya, ya. Ya itu aja ya. Makasih ya, ya, Pak. Ya, makasih jelas, masih Pak. Ya, makasih. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat dijadikan sebagai daya tangkal terhadap kerawanan yang akan terjadi, khususnya aktivitas terorisme, paham radikal, dan paham-paham anti Pancasila. Meluncur ke TKP. Siap, 86.